Harapan saya supaya tim Malaysia dapat menang untuk Piala Suzuki tahun ni lah, insyaAllah. Itu saja. So, sebagai rakyat Malaysia, saya meletakkan setinggi-tinggi harapan kepada player-player Malaysia dalam perlawanan nanti, supaya berikan yang terbaik dan berjuang habis-habisan supaya kita dapat kembalikan kembali kita punya trofi tu. Harapan semoga Malaysia dapat menewaskan Thailand dan seterusnya menjadi juara Piala AFF pada tahun ini. Saya harap pemain Malaysia dapat berjuang sehabis baik untuk merangkul sekali lagi kejuaraan Suzuki Cup dan pergi ke final. Mak Yu secara spesifik dapat memecah rekod penjaring terbanyak untuk Malaysia. Harapan nak Malaysia menang lah. Harapan saya untuk pasukan Malaysia supaya never give up, bermainlah untuk demi rencana dia ada, dan yang paling penting adalah effort lah. Kalau effort tu 100%, insyaAllah semua orang akan sokong walau di mana saja pasukan Malaysia berada. Harapan saya, okey, kalau kata tak menang, minta seri. Tapi kalau menang, minta jangan ada bolos. Sebab at least kita ada tahu, ada motivation kat situ. Nanti away main kat Thailand, confirm dia orang kuat punya. Saya rasa dengan aura yang kita ada sekarang ni, saya tengok daripada grouping kan. Saya ingat last time saya tengok AFF kita menang lawan Indonesia. Saya nak aura final tu datang balik kat kita, kita menang. Sebab last time saya tengok kita lawan dengan Thailand dekat Asian Game, kita kalah. Kita kalah dekat Stadium Shah Alam. Saya tak nak benda tu jadi balik. Saya nak kita menang juga. Harapan saya, tak kira apa-apa gol boleh buh, tapi yang pasti kita cuba bagi menang lah. Dia faktor menang ni kita kena sokong lah. Bukan player saja, tapi kita sokong bagi dia menang. Semangat tu main pada penyokong tu sendiri. Harapan, harap tim Malaysia berjuang dengan sepenuh hati demi negara kita, demi penyokong Malaysia. Good luck. Malaysia mesti menangnya. Thailand je kot.